alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa aidihi mutakasirah wa minanihi ghamirah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, sayyidi ahli dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi anzumi zahirah. Gala ta'ala bil mukami tanzilih wa huwa asdaqul qail. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira. Hadratul Mukarram wal Muhtaram wa Habaibul Kiram, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus il khusus Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muammar Jeda, alhamdulillah Qori Internasional, walaupun beliau sekarang udah kayak motor dua tak, oli samping kebul, tapi suaranya masya Allah, karburatornya bro, saya rasa itu beliau itu masih kecilnya tuh makannya makan karet, suara panjang dia baca Quran saya nyesek, dia baca Quran kita nyetok lama banget tuh. Pemukaram Jaya Yanyi Dr. Andas Musa Budin MM, Al-Mukarram Jaya Haji Sanusi Marzuki Al-Ustad Saiful Bahri, wah absen mulu gua. Al-Mukarram Bapak Kombes Pol Dramayadi, penasehat Mustika Cijago, Al-Mukarram Al-Ustad Hulaifi, ketua pelaksana dan ketua Sanggar Mustika Cijago, panjang umur, sehat walafiat, berkah. Amin. Al-Mukarram Ustaz Umman, Bapak Kiai Haji Ma'mun Murad, Bapak Ibu saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya enggak panjang-panjang. Kita ngajinya. Ngajinya. Maulid dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bulannya udah lewat tetap kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Buktinya sekarang nanti saya berbuari saya ceramah aja. Kenapa? Maulid hukumnya wajib. Yang bilang bid'ah PA. Itu barang ceramah. Usah masuk TV gua nih. Gak muat gua. Kenapa wajib? Ayo kita kaji, kita gali, kita telaah, kita baca. Ada dua kalimat yang gak boleh putus. Apa itu? Ashadu alla ilaha wa ashadu anna Muhammad. Nah sekarang kita bersyahadat. Syahadat artinya menyaksikan. Kita butuh penyaksian. Eh Rekian, diam lu. Ngaji tawa lo, lupa dah lo sih. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau emang kita bersyahadat dan menyaksikan, mana buktinya, mana nyatanya, mana barangnya, di mana adanya Allah, itu diam lo. Asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mana buktinya? Betul. Allah min hadil warid. Allah enggak jauh dari urat leher. Benar. Artinya tangan buntung masih hidup, kaki buntung masih hidup, leher buntung? Modern loh. Kenapa ini sifat Allah? Mata, basor, telinga sama, mulut buta kalim. Kita kemarin cuma datang kemarin ada kudrot sama irodat. Di sini ada hayun. Mana wujudnya? Ini makanya lu nunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Begini kalah gua. Gua begini kalah. PA. Aduh, kalah sama tuan tipu gua. Dia emang gua cebong, ibu cebong, bahaya dah. Cebong kan ujungnya kodok. Gua pernah mancing lindung sawah.
korban chat bunyi chat. Chat keren. Gua turun dalam segini. Jadi gua mau kodok gua. Ini wujudnya asyhadu alla ilaha illallah. Ini karena kita sama Allah itu seperti lampu bohlam dengan setrum. Kalau setrumnya aja tanpa bohlam nyala enggak? Zat tanpa sifat jadi apa-apa. Sekarang bohlam doang tanpa setrum nyala enggak? Enggak nyala juga, mestinya dua-duanya bohlam sama setrum. Nyala enggak? Gua tabung belum. Kontakin, rasto kontak, no PA. Ngaji Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di sini satu zatnya, karena di sifat Allah 20 sifat itu ada qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Allah berdiri dengan sendirinya, maka mustahil Allah berdiri dengan sendirinya. Zat enggak bisa ngapa-ngapain tanpa sifat. Sifat enggak bisa apa-apa tanpa zat. Zat dan zat bersisa satu, namanya wahdatul wujud. Itu ngaji kitab namanya. Lihat mulu lu, gua ngablok lu. Eh, gua juga jualan, enak aja. Gua juga Betawi, lu jual gua borong, jangan salah. Eh, gua bentar, gua Betawi. Gua kalau berantem, jam lagi gua kalah, sering gua ogak. Pulang ucapin gua. Oh, satu ke kemarin terus. Iya. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Di sini sifat Allah dan di sini Muhammad. Berarti Muhammad Rasulullah masih hidup, saudara. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Sekarang Rasulnya udah meninggal, Jibril ngapain? Jibril ngodek. Oh, iya. Kalau tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Muhammad. Tapi Muhammad udah meninggal, Jibril ngapain? Gua merusak. Nah sekarang Nabi Muhammad itu masih hidup karena beliau punya empat sifat. Apa? Siddiq, Tabligh, Patonah, Amanah. Berarti Nabi Muhammad masih hidup di mana? Diri kita masing-masing. Hidupi dengan empat sifat ini karena Allah hidup dengan empat sifatnya, dengan 20 sifatnya. Nabi Muhammad hidup dengan empat sifatnya. Gimana adanya? Itu berarti maulid wajib. Barang siapa yang enggak mau nyebut Nabi Muhammad satu hari hukumnya kafir. Bagi umat Islam, satu hari enggak nyebut nama Nabi Muhammad, hukumnya kafir. Kenapa? Berarti orang itu enggak sol. Benar? Paham? Ya, belum paham, dan itu benar doang. Terus? Makanya, syahadat itu kuat, dua kalimat enggak boleh putusin. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Allahnya di sini, bro. Nabi Muhammadnya di sini. Jadi walaupun tergempur dengan zaman, tidak akan hangus dengan teriknya matahari. Tidak akan terhanyut dengan deburan ombak. Kenapa? Baginda Muhammad selalu hidup di diri kita. Itulah hasil maulid. Makanya maulid itu hukumnya wajib. Melahirkan Nabi Muhammad di diri kita itu, lihat, ada satu peninggalan baginda Muhammad SAW. Apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ngikut siapa? Rasul. Kita ikut ulama. Itu benar. Kenapa? Warisan mana sih? Iya, Bogor, kamu ngaji. Bogolong mau ngobrol hidung. Oh, iya, Bogolong ngaji. Cakep, bro. Kenapa? Siapa? Ustaz ngaji. Iya, anak buahnya baru Bogolong ngaji. Betul, mah ulama. Subhanallah. Saya di zamanun ala ummati. Nanti akan datang satu zaman atas umat saya. Ya firuna minal ulama wal fukoha.
mereka akan kabur dari ulama-ulama dan fuqaha dan ahli-ahli fikih. Sekarang karena nggak ngerti ulama, nggak deket ulama, nggak ngerti ahli fikih, bikin hukum sembarangan, goblok sekarang orang pemerintah. Lo iya, kenapa perempuan nggak mau di sama lakinya? Gitu perempuan lapor bapak polisi kombes pol. Bapak apa? Tahu gua. Lapor pak, itu suami dihukum 17 tahun, hukum sekarang. Lebih nih, mau dipakai sama laki gak boleh. Tadi gua sering bilang zina pakai kondom. Lah kita mau bini, bini lapor polisi dong. PA 17 tahun di penjara, emang bentar. 17 tahun itu lama. Kalau 17 tahun suami di penjara, lah bini nganggur sendirian, makan, gak punya duit, akhirnya cari kerjaan, pulang malam, tangkap lagi. 10 tahun penjara. Laki sama bini masuk penjara, punya anak satu di gelandangan, tangkap lagi. Bayar 1 juta. Kan begitu. Punya ayam satu ke kampung orang, orang selatan orang. Didenda lagi bayar 10 juta modal kita. Cebong. Ya makanya tuh ya. Kenal dengan sama alim ulama. Ingat, kalau udah jauh dari ulama, yang pertama apa? Yarfa'u barokah min kasbihim. Allah angkat dari keberkahan hasil usaha kita. Keberkahan Allah angkat dari hasil usaha kita. Boleh duit banyak, rumah mewah, mobil bagus, sawah lebar, kebun luas, bini cakep, setruk selesai lo. Teman gua ada cara oblong, ada oblong tuh. Ya, ada yang ustaz setruk itu tuh teman saya itu. Sama mama ceramah di Batam, alhamdulillah dia pulang setruk, malah bini cakep lagi. Ini gue di kamar mandi, aku kayak merorot, dibilang, aduh, gak rasa setruk, bilang, merorot dia gak bisa loh. Setruk kayak benar, 2 truk. Iya, setruknya tuh berat, tapi 2 truk, repot. Yarfa'u barokah min kasbihim. Ya. Yang kedua, kalau kita jauh dari alimul ulama, mohon maaf, Allah akan jadi kita pemimpin-pemimpin zalim. Nyata sekarang. Loh iya, menghina amin amir ma'ruf apa? Ya, ma'ruf amin. Ya. Mantan presiden, mantan kiai. Ya mama kan kiai udah. Enggak apa-apa gua ngomongin tangkap aja. Gua capung. Itu masya Allah. Iya kan? Pemimpin zalim. Saya kemarin ceramah alhamdulillah disuruh ngucapin Natal tobat. Ngapain gua? Hukum selamat Natal hukumnya apa? Haram. Nggak bisa tuh. Kita boleh toleransi dengan agama. Yang lain, dia sakit, bawa ke rumah sakit. Dengan kita orang Islam, sakit, bawa ke rumah sakit. Mungkin boleh, toleransi. Tapi jangan bawa agama. Tunggu wali adin, akhirnya udah ada. PA, enak aja lu. Mau siapa kayak tetap. Paham? Zalim sekarang, nggak kayak dulu. Dulu risik mau naik rapat dulu. Ini yang risik naik bilang-bilang. BGS naik, mau naik. Tuh, Buya. Dan jadi DP 75.000. Iya, bawang merah 60.000. Ketua saya juga. Tuh, zalim. Gila orang menghina kiai, dilaporin, buru-buru masuk.
Eh dia nabi. Ya Allah, nabi keren-keren bos belekan. Goblok pea. Mending lu cakep. Rambut gondrong, kutung mulu, muka dempak, itu mancu, bah. Itu play belagu, minat kiai. Iya, nangira-ngira nabi. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurun, pokon murid. Nabi dia cahaya, tetapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika berjalan di terik matahari, gak ada bayangan. Loh iya, keringetnya bayangin kasturi wangi, kita lu bau. Iya, keringet Nabi wangi, bayangin kasturi. Dari kita, ngetek. Loh iya, Nabi jalan di pasir, gak ada bekasnya, jalan di batu, ada bekasnya. Nabi itu bang, ludahnya kadawal yang alil, ludahnya seperti obat bagi orang sakit, itu Nabi. Hidupnya maksum, mata kedaun, zambiku, mata akhor. Nabi gak ada dosa. Kalau kita perlu dengan dosa, beda bro. Iya, Nabi ludahnya manjur, kita alhamdulillah. Usan nih, usan kuna ini, mulai di usan nih. Ya ketika Abu Bakar Siddiq yang ngejengin ludahnya Muhammad, puh, sembuh. Besok coba jawara atau ngejengin ludahnya tidak. Rabies. Tapi kalau kita jauh dari alimul ulama, ya rujuna minat dunia bilori iman. Kita keluar di kolong jalan raya ini gak punya iman bro. Iya ini ulama berubah. Pengajian curigain. Pakut mesti dia jagain. Untung banget gue punya polisi pembina, dia imannya kuat toh. Beliau doain banyak umur. Nama siapa? Hah? Pak Dede? Tau gue. Doain beliau banyak umur, siapa lagi ya. Sakinah rumah tangga berkah hidupnya. Iya polisi yang pak ikut pengajian begini itu berkah bang, jangan takut. Kalau nya satu, kalau banyak saya ribet. Satu orang kasih lu. Keluar dari kolong jagat raya ini enggak punya iman. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau umur sampai kapan saja, jam berapanya mati-mati juga. Kematian enggak ada hubungan dengan penyakit. Orang penyakit bertahun-tahun enggak mati-mati, anak sudah obat terdakan mati juga. Oh iya. Tinggal tunggu saja. Emang kita ngapain nih? Nungguin apa kita? Nunggu mati. Jangan salah lu. Artinya yang tua mati enggak? Yang tua mati enggak? Yang muda, yang jelek, yang cakep, yang kaya, yang miskin, konglomerat, melarat, pejabat, raya, Megawati, Kirato, Sriye, Jokowi, Ustadz. Lu pelan-pelan kira-kira usah pasti lu bahaya nih bang murid lu. Kalau usah bener Nike Ardila itu umurnya 16 tahun tabrakan modal. Iya teman saya Uje 40 tahun kalau malam mati. Tapi bisa palas tabrakan mati juga. Alda Risma 20 tahun Alda Risma di hotel mati, cakep lagi. Kayak mana? Gua lihat haram, gua enggak lihat barang cakep. Jangan habis waktunya. Aku mau nanya loh. 2 menit kok, dia orang paling dia. Diam lo, aku mau bilang kan panjang pendek sama. Iya benar. Yang namanya Olga Saputra berangkat ke Singapura kena kelenjar getah bening 32 miliar 32 tahun mati dia. Iya Nori 82 tahun mati, Bodong 87, Tira 88 mati juga. Jupek, polisi Jupek. Jupek itu mati karena nggak kuat nahan beban. Ah.
itu kayak gini. Cupe itu keberatan ibu. Jupe umurnya cuma 34 tahun. Dia meninggal dunia karena enggak kuat nahan beban. Beban penyakit. Karena kena kanker dia. Awal kena kanker payudara disuntikin aja. Orang-orang dinyoti suntikin. Kena rahim, kanker rahim. Berangkat dia ke Singapura, obat kemana-mana, mati juga. Nah itu idza jadlum la yastajibun sa'atan wala yastaqdimun. Untuk Bapak mohon maaf, ini baju bagus, besok kita ganti. Pak polisi bajunya bagus, besok ganti Pak, pakai kapan? Iya, benar ibu. Ini baju bagus, besok ganti, pakai kapan? Mobil mewah, besok ganti aku kurung batang. Iya, kita minum aqua fit bagus enak, besok ganti main mawar. Parfum saya mahal, besok saya ganti sama pipa nomor 4, bedak pipa nomor 4 sama kanker. Besok gali lubang. Begitu selesai dimandiin, kapanin, sholatin, gotong ramai. Subhanallah, alhamdulillah. Kan begitu tuh. Pak naikin ambulan kuburan jauh. Iya, jangan pulang Orang mati bawa es krim. Udah begitu papan, begitu di sana ada landakan, tau bahasa ini landakan? Tanah gerong. Mayat turun miringin, turun papan. Namanya tetap bahasa Arabnya. Jangan nomerin, berjawatan. Turun tanah, diinjek-injek biar padat. Lu mau jenderal kayak mau hansip kayak kalau mati gue injek urusannya. Ibu saya sama laki, cinta sama laki, laki meninggal dunia ikut gak? Buat timpuk lu kata sayang. Gue juga sayang banget sama ini, gue beliin gelang, umroh gue ajak, semua ajak. Iya pakaian bagus gue beliin mahal dari Nigeria, gue beliin bini gue. Kurang cakep gue mau ke salon. Mantep kan begitu, dia mati, enggak mau ikut, enggak. Ini mau kawin lagi gue. Untuk bini gue mengikut. Udah injek, ibunya dunia, turun mayat, dimiringin, ganjel sama tanah sekebal-sekebal. Tutup pakai papan, namanya ketep, turun tanah injek-injek. Apa kata laki? Biar padat, injeknya biar padat. Kalau dia kurus masih enak, itu mungkin ini ya, padat beneran lo. Emang lo bang, biar jangan balik lagi. Yang ngantar cuma 3 perkara. Ngantar bukan 3 perkara. Yang pertama ngantar apaan? Ahlu, anak, warga, sahabat, ngantar semua. Kelar umur, merah dia pulang, ledek mata. Anak gue sekolahin, gue ngajiin, gue beli pakaian. Gue mati mengikut. Pulang dia semua tuh. Hujan ya? Alhamdulillah selesai. Udah nganter keluarga, kelar umur pulang. Yang kedua, guru, malu, harta, nganter, motor, mobil nganter, kelar umur, pengki, rombeng, dibawa juga pulang. Payung bekas, tinggal kendi doang, atau kosong, bedeng. Nah, yang terakhir. Wabukawahidun, satu yang tinggal cuma amal kita. Makanya sekarang Idul Maulid, ayo beramal biar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.